Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel saya. Di kesempatan ini saya bikin video harga-harga sepeda listrik bosku. Dari yang keluaran terbaru semua ya. Ini yang ada di toko keluaran terbaru cuma ada Winfly itu yang keluarannya yang agak lebih duluan. Kenapa bang dalam beberapa hari ini tidak upload video banyak bang? Nah, karena dalam beberapa hari ini saya sibuk ya. Istri saya melahirkan anak ketiga saya. Jadi ntar saya upload tuh video keseruan saya bersama keluarga dan bersama si kecil yang baru lahir. Doakan ya teman-teman YouTube ya. Dan saya tetap semangat bikin konten untuk teman-teman semua yang mau membeli sepeda listrik dan mengetahui harga-harganya. Dan untuk teman-teman, tolong bantu kemajuan channel saya dengan menekan tombol like dan subscribe dan share ke sanak atau keluarga atau teman dekat. Jadi di depan kita nih ada keluaran terbaru. Ini dari Illusion tuh, dari Skotik ya, Illusion. Harganya 5.450. Jadi teman-teman yang komen banyak juga ya. Bang, harga sepeda listrik berapa tuh udah saya sampaikan di video. Jadi saya sampaikan lengkap ya dari harganya, keluaran terbaru atau lama, kuncinya dapat 2 atau 1. Terus saya tambahkan suspensinya bagaimana, saya jelaskan ini cocok atau tidak untuk di muat 2 orang. Jadi saya sampaikan di video. Setiap video saya sudah saya sampaikan. Dan untuk alamat toko nih, untuk alamat tokonya teman-teman semua ya, atau bosku semua, Marabahan Kabupaten Barito Kuala tuh. Posisinya di depan pom bensin, turun dari jembatan Rumpiang kurang lebih 100 meter udah ketemu toko Aran Marabahan. Jadi banyak banget ya yang ke toko Aran Marabahan ini, ada dari hulu sungai, ada dari Banjarmasin, ada dari Plehari, ada dari Balikpapan, Samarinda, yang datang langsung ke toko Aran Marabahan. Jadi untuk teman-teman yang mau dapat potongan harga semua sepeda listrik, sepeda motor, motor roda 3, sepeda dari harga 1 juta sampai 40 juta, sepeda anak ataupun yang lainnya, menyebutkan nama channel saya bosku, Rudy Motovlog, tuh dapat potongan beda dengan tidak menyebutkannya. Tuh, itu kelebihan dari menyebutkan nama channel saya dengan pemilik toko Aran Marabahan. Jadi untuk teman-teman sebelum saya lanjut, ini kalau ada perbaikan sepeda listrik mau tanya-tanya, ini bersama Mas Ipit. IG-nya apa Mas Ipit? Abuk 888. Nah, jadi bisa tanya-tanya ya. Bisa tanya-tanya ya mengenai sepeda listrik. Ada kerusakan atau apa, bisa tanya Mas Ipit tuh Instagram-nya ya. Oke, kita lanjut. Ini ada Illusion dari Skotik warna merah, harganya 5.450. Oke, ini ada warna pink. Jadi yang cari Argos warna merah kosong ya untuk Argos ya. Skeleton, yang cari warna pink di toko kosong untuk Skeleton. Ataupun Argos yang ada di toko nih. Ini harga yang terbaru dan unitnya yang ada di toko ya, toko Aran Marabahan. Ada warna pink, ada hijau daun pisang yang saya sebut, hijau daun pisang. Tapi yang banyak laris warnanya merah. Ini Nielsen 5.450, sama beda warna bosko atau casingnya berwarna beda. Di sini ada Winfly, ini yang agak lebih duluan keluar, cuma sampai sekarang luar biasa larisnya. Tuh, untuk harganya dia tetap 5.300. Dia warna ungu. Tuh, di sini ada 2 unit warna ungu. Di sini ada Wings. Tuh, dia tampil untuk HSP-nya tampil beda, dan ada silvernya. Ada ruang penyimpanan terbuka yang sangat besar, kalau dari Skotik tidak ada, bosku. Nah, jadi itulah untuk teman-teman agar menonton video saya itu full ya, jangan di skip-skip atau nontonnya beberapa menit saja, karena apa yang saya sampaikan itu penting menurut saya untuk teman-teman yang mau membeli sepeda listrik. Nah, di sini ada RF5
dari Winfly. Oh, RF5 berapa bang? Harganya 5.450. Untuk bagian keranjangnya dia plastik ya. Dia mendapatkan 2 kunci, 2 remote. Tuh, untuk bagian sepedonya dia cukup besar seperti handphone. Di sini ada RF5 juga, warnanya warna putih. Untuk sennya dia lebih sempurna ya. Tuh. Sennya dia sudah menggunakan LED seperti lampu utamanya. Kalau ke depan 5.450, dia tidak ada ruang penyimpanan terbuka. Di sini ada warna kuning. Tuh. Warna kuningnya yang cari, warna kuningnya kemungkinan kebanyakan yang ke konsumen saya tanyakan pada bagian strippingnya ya, seperti pembalap walaupun sepeda listrik tuh bosku. Itu menurut konsumen yang membeli sepeda listrik. Untuk gasnya dia sangat enteng, super enteng untuk gasnya. Jadi kebanyakannya untuk gasnya semua sepeda listrik dilepas karena tidak digunakan untuk gas ya, berat. Ya, harganya 5.450. Ada RF. Nah, ini ada RF 4.600 bosku. Ini harganya 4.600, beda ya bosku. Beda, sennya pun beda. Tuh, untuk sennya beda. Di sini ada RF5 tuh. RF5 5.450. Tuh begini bentuknya. Sennya dia beda-beda ya. Kalau ini dia lebih murah 4.600. Sennya juga beda. Mas, semua tergantung selera. Padahal di sini RF5 juga nih bosku. Harganya lebih murah 4.600. Nah, di sini ada ini baru dibeli, dijual kembali ya Mas Ipit ya. Ini baru second juga ya. Nah, ini second. Kurang tahu saya ini harganya berapa. Nah, ini ada yang second rasa baru ya. Untuk harganya 5.500. Ini rasa baru ya, beberapa hari aja dijual kembali di Tokaran Marabahan. Ini enggak ada lecet, enggak apa. Ini kemungkinan kado ya. Dibelikan dan akhirnya dijual, tukar sama Winfly atau Wins. Yang saya tahu tuh kondisinya seperti baru banget tuh, luar biasa. Di sini ada Veloz tuh, harganya 5.750. Ini second 5.500, cuma bosku apa namanya, ini bisa 150 kg. Untuk kelebihannya dibandingkan yang lain DF6 nih bosku, ini second satu ini. Ini Veloz dari Escotic 5.750, seperti baru kan tuh. Ini ada di depan kita ini Wins tuh. Ini sama harganya dengan posisi di depan 5.100, ada warnanya, warna biru metalik, ada warna kuning. Sini Wins juga untuk harga sama ya, 5.100. Jadi untuk teman-teman menyebutkan nama channel saya dengan pemilik toko, dapatkan potongan harga spesial dari toko Aran Marabahan. Semoga video mengenai sepeda listrik ini dapat bermanfaat, dapat membantu untuk teman-teman yang mencari sepeda listrik. Cuma yang apa namanya, yang laris memang semua ya, laris semua ya. Cuma kalau dari dulu ya memang Winfly bosku. Cuma yang lain tidak kalah, semua tergantung selera. Saya bilang kadang-kadang ke konsumen ambilnya Winfly, tanya bang yang bagus yang mana bang, yang DF6 atau DF5. Saya bilang DF6, dia belinya DF5. Saya bilang DF5, dia belinya Wings. Saya bilang Wings yang bagus, dia belinya Escotic. Jadi semua tergantung konsumen. Saya beritahukan di WA ya, ada yang catat nomor handphone saya, sudah beritahukan di WA yang bagus ini setelah datang ke toko belinya Escotic. Jadi beda-beda ya.
Semoga video ini dapat bermanfaat. Kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan, saya meminta maaf. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe.